Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena mana kita masih diberikannya kesehatan dan diberikannya umur sehingga kita bisa merasakan kenikmatan kenikmatan Allah dan diberikannya hidup sampai sekarang. Salawat salatu salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Para sahabat al-khair pun berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Di antaranya kita harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Di antaranya kita biasanya itu memberikan pertolongan berupa pakaian, berupa makanan dan lain sebagainya. Karena itu merupakan adalah ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu termasuk daripada daripada sedekah. ta'am memberikan makanan wa huwa khairu khisalil Islam lima ja'a fi hadisin anna rajulan sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu islamin khair qala tut'imu ta'am wa as ta salam ala man arafta wa ma lam ta'rif bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada kepada Rasulullah Islam yang bagaimana yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah, dari hadis di sini di antara Sebaik-baik orang yang ber, orang yang Islam, sebaik-baik seorang mukmin yaitu diantaranya adalah memberikan makanan dan memberikan salam kepada siapapun baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kemudian lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling diharap amal diharapkan pekeamal amal-amal atau perbuatan yang masukkan kepada surga apa kemudian Rasulullah SAW Alaihi wahwa man arjal amal ilal jannah orang yang paling diharap amalnya yang memasukkan kepada surga kemudian Abu Hurairah ber, berkata kul ya Rasulullah hai Rasulullah aku melihat engkau senang diriku. Ketika aku melihat engkau, wahai Rasulullah, diri ulun sangat senang. Dan mata ulun sangat sejuk, nyaman, dingin. Kemudian beliau Abu Hurairah berkata kepada Nabi, Habarkan kepada ulun sesuatu. Apapun itu habarkan kepada ulun. Kemudian Rasulullah bersabda, Kullu syai'in khulika minal ma'. Setiap sesuatu apapun itu itu diciptakan ujar Rasulullah dari air. Kemudian Abu Hurairah, Abu kemudian Abu Hurairah hendak lagi ujar Abu Hurairah, "Habarkan ulun dengan sesuatu apabila ulun kerjakan pekerjaan tadi bisa membawa ulun ke dalam surga." Apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, at ta'am." hendaklah engkau wahai Abu Hurairah memberikan makanan wa salam itu tebarkan salam mengucapkan salam kemudian wasilir arham menyambung silaturahmi wasolli bil laili wan dan salat di waktu malam sedangkan manusia itu pada tidur kemudian maka balasannya apa the jannah bisalam maka Allah akan memasukkan akan dia yang mengerjakan amal-amalan tadi dengan ganjarannya adalah surga dengan selamat. Nah, jadi banyak uh, jalan atau lorong untuk mendapatkan surga. Tapi harus kita bersungguh-sungguh betul-betul dalam mengamalkan apa yang Rasulullah sampaikan sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah janjikan. Di antaranya adalah yaitu surganya surganya Allah karena itu adalah sebaik-baik tempat yang mana menjadi idaman para para manusia semuaan terkhususnya umatnya Rasulullah Rasulullah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda Budurrahman budur Rahman hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan memberi makan kepada siapapun termasuk kepada keluarga kita di rumah, hmm. kepada anak istri kita itu termasuk daripada itam hmm. taam atau memberikan kepada teman kita atau memberikan kepada tetangga kita itu termasuk daripada uti ta'am hmm. memberikan makanan. Nah. dan mengucapkan salam kepada siapapun kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak, kepada siapapun anak kita kita memberikan salam di samping hanya Uh, tidak hanya bersapaan tangan, tapi hendaklah kita memberikan berikan salam. Maka Allah memberikan ganjaran. Uh, ini sangat istimewa. Ini sama yang seperti tadi, uh, yaitu memasukkan Allah Subhanahu Wa Taala akan surga uh, dengan selamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Ada kamar, ada ruangan Yang mana bisa dilihat Dari luar dan bisa dilihat uh, Dari dalam Kemudian Abu Malik al-Ash'ari ber, Berkata kepada Rasulullah Untuk siapa itu wahai Rasulullah Bagus benar tempat tinggalnya Kemudian Rasulullah <tuh> Bersabda Itu untuk orang yang Membaguskan Perkataan Artinya ketika berkata tidak tidak mencela, tidak menyembati, tidak mencemooh orang lain. Artinya menjaga lisannya daripada berkata 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 kata kotor. Kemudian lagi, nah ini uh, pembahasan kita yaitu adalah memberikan makanan. Nah ini makanan, tadilah. Nah, karena dari hadis-hadis lain juga Rasulullah bersabda, itakul nara walau bisikita Hendaklah kalian takuti neraka walaupun hanya bersedekah memberi makan dengan sepanggal kurma. Nah, jadi sedekah itu sangat 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 menolong kita nanti di di akhirat. Kemudian lagi uh, sambungannya bangun malam yang mana manusia pada pada tidur. Nah, itu merupakan amalan-amalan daripada uh, seseorang untuk mendapatkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala jadi barang siapa memberikan makanan nah, nantinya Allah akan memberikan makanan di akhirat daripada buah surga nah, dan barang siapa memberikan minuman maka Allah juga akan memberikan minuman nanti di di hari di, di hari kiamat nah, dimana orang-orang pada kehausan nah Kemudian barang siapa memberikan pakaian nah, Maka Allah akan memberikan pakaian Padanya nanti di hari kiamat Daripada pakaian-pakaian surga tentunya nah, Jadi uh, bagus benar kita Kalau ada yang uh, membuka donasi uh, Membuka donasi misalnya untuk uh, orang yang dalam keadaan mendapatkan musibah, nah, bagus kita untuk menyumbangkan apa yang kita mampu, baik itu pakaian, baik itu makanan, ataupun berupa uang, karena dari sedekah tersebut akan berdampak positif kepada kita, baik itu di dunia, lebih-lebih nah, lagi yang kita harapkan adalah di negeri akhirat. Nah, jadi banyak sekali ibadah-ibadah. Uh, banyak sekali ibadah-ibadah yang membawa uh, kita kepada rindoknya Allah Subhanahu ta'ala Jadi kita tinggal pilih yang mana yang kita yang kita mampu, yang mana yang kita bisa. Kalau kita misalnya ada uang, nah, maka hendaklah kita bersedekah. Kalau misalnya kita uh, cukup untuk diri kita saja, maka hendaklah kita cari ibadah yang lain, yang diantaranya dengan melaksanakan sholat nah banyaklah ibadah-ibadah yang Allah berikan Allah Allah pilihkan kepada kita sebagai umatnya umatnya Rasulullah para sahabat al khair dimanapun berada semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua uh, jadi kesimpulannya untuk uh, materi atau pada bab it al am ini adalah uh, memberikan sedekah berupa makanan itu merupakan termasuk daripada paling bagus uh, manusia atau paling bagus keislamannya nah, dan lagi Allah akan beri ganjaran kepada orang yang memberi makan mengucapkan salam nah itu akan diberikan Allah ganjaran yang sangat besar itu adalah surga nah jadi uh, alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk daripada kategori ini amin amin ya rabbal alamin Demikian yang dapat Ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 Wita di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.